Empur. Empur naon ya? Minyan rengsekan. Pambur nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, Pak. Cuma ngandelin itu doang. Ini? Ya. 100 cc. Lah iya mending kita. Ya kan? Ya kan? Oke nih ya. Kita pesenin. Nih, dapat. Nih. Wih. Iyalah, baru ke beli motor itu. Ya modal heula. Oke, nah modal ya katanya kerjasama bisnis, deal. Gitu, ayo kerjasama. Usaha bangun yang kuat, ya kan? Setiap usaha pasti ada jalan. Ya. Setiap jalan pasti adalah peluang. Setiap peluang itu adalah kesempatan. Setiap kesempatan adalah rezeki. Gitu. Dari kecil kan nggak ribut apapun kan? Saya tiba-tiba naik motor. Lewat mau ke Sumedang, lewat ke situ lihat bapak-bapak lagi bersihin padi, lagi ngurus padi, berhenti nanya, bapak-bapak cerita ada orang namanya Betul rajin, tapi katanya nggak bisa jalan. Saya kan penasaran, akhirnya ketemu Empur. Keren kan? Iya, Pak. Itu karena siapa? Karena Allah yang sudah mentakdirkan saya dan Empur bertemu. Iya. Udah sama Neng yang cantik. Udah sebulan pengen. Yuli. Neng Yuli, tapi sama pengen Neng Agustus. Udah mau Yuli. Udah sebulan pengen ketemu sama bapak gitu. Ya, tapi akhirnya ketemu juga. Iya. Kalau sudah waktunya, ya. Iya. Hidup kan ada waktunya. Semuanya sudah ada yang mengatur, ya. Ya. Kita jalan lagi menuju rumahnya Empur. Oke. Orang jujur itu begitu. Saya baru kasih sedikit untuk mengganti motor dan mengganti TV serta tambahan modal kecil. Dia masih nawarin. Itu motornya ambil aja sama bapak. Ya, ambil aja sama bapak. Orang jujur tuh kayak gitu. Motornya ambil aja. Oh. Kan udah ada uang buat modal gitu. Oh, jangan. Motornya dijual aja. Iya, Pak. Dijual laku itu? Laku. Udah dijual lagi aja motornya buat tambahan modal lagi. Iya, Pak. Itu kalau dijual laku berapa motornya? Kemarin teh baru nawarnya. Tapi motornya hidup nggak? Hidup, Pak. Hidup? Iya. Ya udah, gini. Udah motornya itu mau dijual berapa motornya? Mau dijual 1 juta. 1 juta. Ya udah saya beli 1 juta. Ya? Ya. Motornya saya beli 1 juta. Itu sekarang bisa dipakai? Maju tuh? Kan sekarang nggak dipanas-panasin, Pak. Terus? Ya. Itu motornya kenapa saya beli? Paranti ngangkutan jerami. Ya, Pak. Untuk ngangkut jerami buat makan sapi di kandang. Udah dibeli 1 juta ya? Iya. Ditambah lagi dong modalnya. Cukup kan? Cukup. Kan habis bawa mikir buka. Soalnya apa ya? Soalnya udah lama nggak dipanasin gitu. Kalau didorong hidup nggak itu? Kalau didorong Pak. Ya dicobain aja kita dorong. Iya, Pak. Hidup kan nanti saya kebengkelin dulu. Iya, itu lumayan. Itu nanti ke sawah itu tinggal di inilah dioprek. Kan tadinya juga ada yang itu, Pak, ada yang nyari rongsokan. Jualnya Empur gitu. Cuma dianya minta pentaris motor. Udah ada motor malah uangin dikasih buat belanja, uangnya malah nggak ada mulang. Jadi Mpurnya pernah ditipu? Iya, cuma motornya doang yang mulangnya sama orang lain dikasihnya juga. Jadi ceritanya gimana? Mpur punya orang kepercayaan? Punya orang kepercayaan. Namanya siapa? Nggak tahu Pak, dari cuma orang mana? Orang Jawa Pak. Oh. Orang Jawa. Jadi ceritanya ketemu di mana orang kepercayaan itu? Orang Jawa datang ke rumah. Dia nggak punya modal. Dia nggak punya modal. Ya. Terus? Ya mau kerja ya sob, silakan mau kerja ini. Ada cari rongsokan ya. Dikasih modal. Dikasih berapa? Ya, dikasih modal 600. Oh, dikasih sama Mpur 600.000. Iya. Oh. Yang kedua lancar. Terus dikasih motor. Iya, yang ketiganya minta motor karena buat pentaris, buat bangkut barang ya udah beli. Pertamanya bisa belanja dia. Iya, bisa. Bawa barang. Iya, beli. Lancar. Lancar. Minta modal lagi udah pulang itu yang 600 naik jadi 1 juta. Ya dikasih 1 juta. Motornya 600 dia lancar. Minta naik modalnya jadi 1 juta. Motor pulang, uang ke pulang. Oh, kemudian dia bawa motor. Iya. Belanja. Iya. Terus motornya balik, uangnya tidak balik. Berarti kehilangan modal 1 juta. 1 juta. Rugi Mpur itu. Iya. Orang kamu ini siapa sih? Sering banget Pak yang kayak gitu kan. Gila banget kamu. Yang sering tega kamu. Orang kelihatan dong situasi fisiknya masih kamu tipu-tipu juga. Kemarin juga ada. Jangan dong sampai yang kecil susah begini. Kamu nggak berkah, tahu nggak? Kurang ajar kamu. Kemarin juga ada. Gimana? Berapa kali ketipu Mpur? Oh, udah sering Pak. Kemarin ada yang menjual motor bekas. Pas di mau lihat orangnya malah kabur Pak. Duitnya udah ngasih? Udah Pak. Berapa? 300. Ngasih DP? Iya, kan kata dia buat belinya. Beli apa? Beli rongsokan. Beli motor rongsokan katanya dia. Oh, jualnya katanya mau jual motor rongsokan. Iya. Minta DP 300. Iya. Motor pas dilihat motornya orang yang sudah nerima 300-nya hilang kabur Pak. Orang mana itu? Sampai diuber Pak. Orang mana? Nggak tahu Pak. Sekarang harus selektif, nggak boleh begitu lagi. Iya Pak. Makanya perlu tenaga si Neng, ya kan? Iya Pak. Tenaga administratifnya nggak bisa begitu terus. Kan uang nggak boleh dibuangin. Iya Pak. Sering ketipu. Dan nangisnya di sana gitu. Sedihnya di sana. Suka ada yang nipu gitu. Jadi berapa kali ketipu? Udah ketipu 1 juta. 1 juta 300. Terus ketipu apa lagi? Sering Pak, nggak kehitung. Sering Pak. Jadi nggak kehitung? Iya. Jadi sering tertipu ya? Sering tertipu Pak. Bawa barang, awal-awalnya bawa barang. Bawa barang, ketiga kalinya ditipu gitu. Awalnya bawa barang ngirim. Bawa barang ngirim. Bayar. Lancar. Kedua bawa barang lagi. Bayar. Lancar. Ketiga nipu Pak. Uangnya dibawa. Barangnya nggak ada. Ketipu. Tega ya sama Mpur. Iya Pak. Saya sampai ngaju-ngajuin aja ke desa mau minta bantuan nggak dibantu Pak. Bantu ditangkap. Minta bantu itu Pak, bantu cari modalnya. Modalnya habis Pak, sampai bangkrut. Kenapa? Sampai bangkrut kenapa? Ya karena ditipu terus Pak. Resiko ya buat ibu, bantu ibu nggak ada. Ya akhirnya mending kenapa pakai bantu ibu, modal nggak ada, habis bangkrut. Sekarang susah lagi mau ketipu begitu ya? Iya Pak. Kamu hati-hati, kalau barang sudah di rumah ditimbang baru dibayar. Iya Pak. Boleh lagi ngasih uang lebih dulu. Iya Pak. kecuali orangnya orang situ kita kenal. Iya Pak. Selama hidup umur 37 tahun pernah keluar kota nggak? Pernah Pak. Kemana? Ke Bandung. Ngapain? Dibawa sama orang turis Pak. Oh, turis mana? Belanda Pak. Oh, pernah ketemu turis Belanda? Pernah Pak. Di mana? Ke rumah Pak. Tahu dari mana? Kan itu Belanda lagi jalan-jalan lihat apa pemandangan gitu. Ya impor keluar aja gitu. Dulu belum punya sepeda, itu juga masih ngeso di tanah. Oh, terus itu kelihatan sama turis Belanda. Iya, kelihatan. Terus turis Belanda nyamperin. Nyamperin dibawa. Udah dibawa? Mau diambil, mau dikayasin. Kayasan. Tapi ngapain dikayasanin? Ya, biar nggak susah. Oh, ya. Mah tetap tinggal di rumah di kampung. Nah, sekarang juga nggak susah, ya kan? Iya. Nggak susah kan? Bisa usaha kan? Bener nggak? Iya. Kan dulu mah belum itu Pak. Belum bisa usaha. Belum bisa usaha. Mau perhiasan nggak maunya susah Pak. Kan dulu mah nggak mau jauh, nggak mau pisah dari ibu. Ya sekarang juga jangan, udah di rumah aja. Iya, rumahnya Pak. Bisa usaha kan? Iya Pak. Usaha cengkeh udah oke kan? Siap kan? Siap Pak. Rongsokan modalnya cukup kan? Iya Pak. Lebih malah ya? Lebih. Baik. Orang Sunda mau ulah ngarawu kusiko, ngerti nggak? Iya Pak. Lakukan sesuatu berdasarkan kemampuan, jangan terlalu berlebihan. Iya Pak. Itu ya? Iya. Penting hidup mah asal mayang aja. Iya Pak. Kalau dapat 100.000 ya 100.000 sehari nggak apa-apa, yang penting kan mayang. Dapat 150.000 yang penting mayang. Secara terus menerus. Kalau ingin mayang ya harus sabar. Jangan moro julang ngelepaskan pecing. Meraih sesuatu yang belum pasti, meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. Ya? Iya Pak. Oke. Jalannya sudah jelek. Kadang ya kerusakan fasilitas negara itu dilakukan oleh orang-orang yang mengeruk banyak keuntungan tapi tidak memberikan perhatian. Ini yang saya kadang menyesal banget terhadap berbagai kebijakan yang bertentangan dengan alam dan bertentangan juga dengan aspek lingkungan itu kan bukan hanya bentuk kerusakan longsor segala macam, tapi infrastruktur jalan yang itu hak bersama itu rusak hanya oleh beberapa orang. Dan orang itu kadang-kadang bayar pajaknya nggak jelas. Akhirnya negara jadi rugi. Yang menikmati hanya beberapa orang. Itu yang harus segera dibenahi. Sikap kepemimpinan dan kebijakan di setiap daerah harus memberikan pelindungan yang menyeluruh terhadap berbagai kepentingan warga dan keseimbangan lingkungan. Mana depannya? Iya. Berarti deket, lain jauh. Ayo. Nah, dibisain mah. Mau anak iya kan? Ayo. Seberapa kilo umpur teh? 350. Dowih oh. Ayo 30 mah. Iya. 30 kilo mah ya, Pur. 40 kiloannya teh. Dapat di sini aja lah. Si motor. Up. Aduh. Antar kan? Iya motor telepon. Iya Pak. Mana kuncinya? Pakai kunci Pak. Ngaluarkeun anu kumaha? Dia nangkalakeun dia. Oh bener ya. Motor paling ngangkut pare, Pur. Iya, Pak. Keluarkan. Beli motorna. Ini ayam jualin. Nah, itu ayam Pur eta. Iya, Pak. Oh. Sabar hiji. Lima. Menang ingu 3 leutik. Jualin, Pak. Beli. Belian sabaraha ayamnya? 10.000. 10.000-an. Ayamnya dijual sabaraha? 15-an. Masa anu meulina? Sacan. Tapi saya anu nawar can. Cacan lah. Eta motor saya tak Adi. Motor teteh. Oh, boga motor suratannya. Saya satu lapak. Gade pan. Hah? Gade. Oh gade. Gade sabaraha? Gade eta 2 juta. Gade 2 juta. Eta mah jeung harga motorna mah keneh gadena. Nyampa. Bentar ditebus-tebus. Katipu di wae. Waduh. Kudu selektif atuh. Oh, ini motor gade. Gadenya 2 juta, nggak ada suratan. Ini sama harga gadenya 2 juta sama motor harganya. Ini motor paling 1,5 juta. Oh, paling 1,5 juta. Kemahalan. Ayo, keluarkan. Mesin naon eta mesin kapal. Oh. Hirup ta? Hirup mana kumaha? Sok kira salah. Kuncina? Bensinan manggra. Di mana bensinna? Beli bensinnya geringan lempat. Lempat. Oh, eceran. Eceran. Oh. Tapi si bensinan hirup mah. Hirup. Hirup dah. Hirup. Motor naon ya, merek naon? Eta Honda. Oh, Honda. Berapa? Lain penyakit, lain motor kumaha lain. Waduh. Sugan teh motor kumaha? Lain motor kumaha, Yamaha kumaha motorna. Kayak gawe deui mah. Teruskeun deui dahar geus. Udut geus dibawa. Dibawa. Mana? Tadi ku Yuli. Oh, geus. Cek, Pak. Ini sampahnya, Pak. Hah? Banyak sampahnya. Oh, jadi ngahaja diasup-asupkeun ieu teh. Nya. Ameh berat timbangan. Berat, Pak. Oh. Wah. Wah. Tambrukan. Ulah. Hebat. Cai hongkul. Angin karang ngarang berat, Pak. Oh. Biar untung. Oh, cai dimasuk-masukin teh ya, biar untung orang lain. Biar berat. Eta mah diduruk plastikna payu gitu. Payu, Pak. Berat purna diduruk berat. Alah. Ieu motor murah ge Harley. Harley. Dibayar motor ya. Wah, duit lobain aja. Bensin mah gratisnya. Tadinya ulah modal deh bensin nih bebanna rugi ya. Bensin seberapa tadi? Bensin 10.000 kali. 10.000 bayar, kurang 10.000 mah ya. Bensin. Iya, Pak. Cukup. Masuk lah bating ah kayak. Kita ditipu di Batur. Kada duit tah, bisa ditipu deui. Iya, Pak. Mana beli bensinnya can datang? Can, Pak. Jalan. Iyalah mau didorongkan maju mal motorna. Maju, Pak. Maju. Aya reman. Rem hareup unggul, Pak. Rem hareup kunaon? Kosong. Pan rem hareup dipakai itu. Tadinya nyeun. Oh, geringan bensinnya diplastikan sina inuman. Iya, Pak. Kunaon teh diheum-heum, Neng? Oke. Nyangkeri ade angkut we. Iya, Pak. Dikabengkelkeun heula. Ah, sip. Ayo, Neng, hirupan, Neng. Bisa tak? Sok gerak. Oh, gadis si jengkol teh. Gadis jangan neng teh. Ya gadis. Oh, sok. Oh. Ah. Mual hirup. Hah? Didorong, dorongkeun. Coba. Neng, hayu neng, dorongkeun neng. Neng. Ayo, sok, sok coba kan dorongkeun. Sok. Bisa? Mau bisa. Ayo, ya, Om. Oh, bekem. Oh. Hebat apa li bekem segera? Ah. Segera, Neng. Kali deh. Nah. Pantai Jepara, Pak. Campaat, Pak. Jadi lamun, jadi kudu dibekem wae, masih gede perkosa dibekem. Bang, panate lah, Pak. Wah, ripuh, Pak. Ke bengkel kan ya? Bengkel mana? Bengkel mana? Bengkelan di payun, Pak. Ayah. Ayah. Sanggup ke bengkel kan ya? Sanggup, Pak. Dorongkeun ke bengkel kan ya? Iya. Kan nomor bengkelna ya. Iya. Ya. Kira rebo, Pak. Hah? Rebo. Dari bengkel apa, Kang? Bisa? Ya, bengkel. Sok, tanggung jawab. Tapi halus, remna kudu aya. Mun nya motor reman. Oh. Mun bisa ganti mesinna ku mesin Harley. Ya. Besok cokot. Oh. Ya makan bengkel. Komean heula, kudu halus. Kan. Sarti narik ya. Jarami. Wah. Pulangnya. Oke. Durian. Pimping. Akhirnya ketemu sama Empur. Aki Idris rajin, ya. Sudah tua, nyangkul terus, nggak punya istri, tetap bekerja, tidak bergantung pada orang lain. Ya. Akhirnya rezekinya dapat, ya. Empur juga dapat. Aki puasa sudah punya bekal. Mantap.